Hey guys, it's me, Chris Alicia. Ini nih, coba lihat di sini. Kangkung. Thailand. Caisim mana caisim? Ini apa ya? Ayam. Paling itu aja. Kita balik. Satu. Terong kan? Salah. Iya benar. Ya, tapi kok kayak tipis banget. Mau yang gendut? Iya, terong kan. Tuh, juga penyet. Dekat. Ini loh. Kuning. Ini putih. Beres. Sekarang? Nari. Nari.
Ori di mana ya? Cari yang tebel. Berapa? 5. Tim satu lagi mana ya? Lele hilang. Oh ini. Saus Jepang. Enak gitu. Oh my. Oh, kalau apa ada. Jangan jadiin kari ya, kari sama itu. Enak, deng. Kari Jepang. Tapi sebenarnya enggak ini deh. Enggak terlalu ngaruh sih rasa ininya mah. Yang penting ya. Ini 2. Boleh, 2. Yang penting enggak pedas. 2.000. Halo. Bye. Kalau pakai geprek juga bisa atau cabai hijau. Geprek pedes banget nggak? Ayo nggak sepedes banget. Oh, yang standar aja. Ya, terlalu pedes. 3. Ini mahal lebih 50. Ada harganya. Cuma 8.000. Udahlah kita pretelin. Iya. Cari yang bagus. Ini ada yang satu. Satu aja. 4.000. Masa kurang bagus? Kita ke belah sana deh. Yuk. Kita lebih cepat 15 menit loh. Iya, parah. Nggak sih 10 menit. Nggak beres. Kita 43 sih. 44. Beda 1.000. Beda 1.000. Berarti kita sukses. Ayo kita pulang. Yuk, pulang. Jadi kita udah nyampe. Jadi kita udah gak tim satu udah beli bahan. Coba tunjukin bahannya tadi kita keluarin. Terong. Caisim. Jadi ada terong, caisim, telur, indomie, goreng 3, kornet, bawang putih, tepung. Ya, coba tim 2 mie apa? Mie kari ayam. Pakai susu. Norinya. Maizena. Cabe sama jagung. Ya jadi ini udah ada ya yang diperluinnya ini sama mana? Nori. Ayo kita masak. Apa? Pakai jagung ya. Karena kita kan harus ada jagung. Kita kan
Dia smart tongnya enggak mix tapi ya udah. Keren. Jadi konsepnya kita mie goreng lu mie kuah. Tadi mantap. Coba nanti kalian komen ya mana yang lebih menarik, yang ini atau yang ini. Mana yang kelihatan lebih kenyang? Kenyang dulunya sih guys, asli kenyang. Tapi ini kita bikin barang Thailand sih, cuma kayak tadi. Kela mainly bikin mie-nya. Iya. Sama persiapan buat terong. Iya, pokoknya kita sisanya kan toh. Iya, enggak sih kita dia motong mie. Iya, pokoknya kita tugas membantu kan. Tugas sampingan. Iya. Main jobnya Kayla tapi Kayla udah pulang. Kalau kalian siapa yang lebih bekerja nih? Tapi kita kerja sama bareng. Dia masak gua motong. Iya. Kita teamworknya oke sih. Well, that's it for this video. Don't forget to like, comment, and subscribe and share.